Hai Sobat Bola, berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Spanyol di pekan ke-28 tadi malam dan update klasemen terbaru di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Hasil pertandingan Liga Spanyol di pekan ke-28 tadi malam, Real Betis menang 2-0 atas Levante. Athletic Bilbao imbang satu sama dengan Eibar. Real Madrid berhasil taklukkan Celta Vigo dengan skor 3-1. Gol Madrid di laga ini dicetak oleh Benzema 2 gol dan satu lagi dicetak oleh Asensio. Sedangkan gol Celta Vigo dicetak oleh Santi Mina. Kemudian Huesca lawan Osasuna berakhir dengan skor kacamata. Dan Real Valladolid imbang satu sama dengan Sevilla. Dengan hasil tersebut, Real Madrid naik ke peringkat 2 setelah hari ini memperoleh 60 poin. Kini Madrid hanya beda 3 poin dari Atletico Madrid di peringkat pertama, dan beda 1 poin dari Barcelona di peringkat ketiga. Sementara itu, dasar klasemen Liga Spanyol sampai saat ini masih dihuni oleh Eibar dan Alaves dengan koleksi 23 poin, kemudian Huesca 21 poin. Untuk top skor sementara Liga Spanyol sampai saat ini, masih dipimpin oleh Lionel Messi dengan koleksi 21 gol, diikuti Luis Suarez 18 gol, Karim Benzema 17 gol, kemudian Gerard Moreno dan Josep Enesri dengan koleksi 15 gol. Di daftar top assist, Toni Kroos, Marcos Llorente, dan Iago Aspas memimpin dengan koleksi 8 assist. Kemudian diikuti oleh Messi dan Jorge de Frutos dengan koleksi 7 assist. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Spanyol di pekan ke-28, di jam 8 malam nanti pertandingan Getafe lawan Elche akan ditayangkan oleh Beansport 1. Sementara itu di jam 10.15 malam, pertandingan Valencia lawan Granada ditayangkan Beansport 1. Sedangkan Villarreal lawan Cadiz ditayangkan Beansport Extra. Dilanjut lagi hari Senin jam 12:30 dini hari, pertandingan Atletico Madrid lawan Alaves ditayangkan Beansport 1. Dan di jam 3 dini hari pertandingan Real Sociedad lawan Barcelona ditayangkan Beansport 1. Nah, sampai hari ini ada di posisi berapa tim jagoan kalian sobat?